and I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Oke teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam yang sedang menyaksikan. Di liputan kali ini, hari ini saya berada di Asahi Chiba. Yang lebih tepatnya mungkin sekarang berada di suatu tempat yang ada tempat wisatanya, yaitu rumah model tua Jepang. Selanjutnya, mari ikuti saya. Oke teman-teman, mohon maaf bila terasa canggung ya, karena ini adalah video pertama saya dengan bantuan Tomodachi, yaitu Kamtasang, dan teman saya yang satu itu yang sedang memegangi drone. Itu adalah Jimmy-sang. Jimmy-sang. Nah, oke teman-teman, kita sekarang sudah ada di lokasinya, yaitu rumah tuanya. Yuk, kita lihat. Ini dia penampakan rumah lawas yang ada di Jepang. Mari kita masuk, kita lihat di dalam itu ada apa aja. Ini adalah menyusuri tapak-tapak jalanan berbatu. Atapnya masih menggunakan jerami. Tebal banget jeraminya. Set ketebalannya segitu. Juga ditopang dengan bambu. Sedikit bambu yang diikat dengan tali-tali. Gerobak tua. Ini gerobak tua. Kita masuk lagi. Di dalam ada tungku. Ini tungku zaman dulu yang digunakan orang Jepang. Tungku-tungku. Ini adalah bolongan yang lebat. Masukin kayu-kayunya. Oke. Ada lumbung pandinya juga. Alat-alat tradisional semua. Itu apa tuh bacaannya?